Saya Gamal, saya berumur 14 tahun. Saya merupakan korban dari kekerasan seksual yang dilakukan SPM. Saya meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok agar menghukum SPM seberat-beratnya. Saya Alex, umur saya 13 tahun. Saya salah satu korban dari pelecehan seksual SPM. Saya minta kepada Majelis Hakim agar SPM dihukum seberat-beratnya. Bermula pada pengakuan seorang korban kekerasan seksual pada anak di lingkungan Gereja Santo Herculanus Depok pada tanggal 24 Mei 2020. Kasus tersebut langsung dilaporkan pada polisi dan diteruskan pada proses hukum, termasuk juga korban-korban yang lain. Menurut pengakuan tersangka atau terdakwa sekarang, sudah ada 23 anak yang menjadi korban dari kekerasan seksual yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa SPM. Karena kasus ini menimpa banyak anak-anak di bawah umur, kami berharap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada pelaku kekerasan seksual pada anak. Hukuman berat untuk efek jera dan mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak berikutnya. Terima kasih. Saya Romo Yosef Sirius Hatet, saya pastor paroki Herculanus, di mana para korban dan juga pelaku berasal dari paroki kami. Apa yang kami alami dan kami jalankan bersama di tempat ini, di Pengadilan Negeri Depok, adalah proses yang memang kami harapkan mampu membuat kami selalu percaya Tuhan punya keadilan. Jadi saya berharap kepada Majelis Hakim untuk bisa berpikir bijak, bertindak benar, dan selalu mengandalkan Tuhan, sehingga hukuman yang diberikan kepada terdakwa SPM pun benar-benar menjadi sebuah cara untuk menghadirkan keadilan yang seadil-adilnya bagi anak-anak kami dan juga bagi pribadi terdakwa. Salam hormat dan Tuhan memberkati. Saya Guntur. Saya adalah pelapor dan orang tua salah satu korban kekerasan pelecehan seksual yang dilakukan oleh SPM. Saya berharap kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok untuk menghukum SPM seberat-beratnya. Saya berharap dengan hukuman yang berat, SPM tidak akan melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari. Saya Marta, saya adalah orang tua salah satu korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh SPM. Saya berharap pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok untuk menghukum SPM seberat-beratnya. Juga, saya berharap pada waktu keputusan nanti, SPM hadir di tempat untuk dapat dilihat sama semua orang bahwa dia sudah bersalah. Saya orang tua salah satu korban pelecehan seksual yang dilakukan SPM. Saya berharap Majelis Hakim Pengadilan Depok menghukum SPM seberat-beratnya dan menghadirkan SPM waktu sidang vonis. Saya Agatha, saya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok untuk menghadirkan SPM pelaku kekerasan pelecehan seksual dan menghukum seberat-beratnya. Saya salah satu sebagai umat paroki Bernadetta, saya berharap SPM hukum seberat-beratnya dengan menghadirkan saat sidang vonis nanti di DPR. Saya Nope, saya warga Herculanus. Saya meminta Majelis Hakim Pengadilan Depok untuk menghukum SPM seberat-beratnya supaya tidak terjadi lagi pelecehan, dan tolong dihadirkan SPM untuk sidang vonis terakhir. Saya Chris, pendamping hukum korban pelecehan seksual oleh SPM. Saya berharap hakim di Pengadilan Negeri Depok dapat memberikan hukuman seadil-adilnya, seberat-beratnya untuk SPM agar kejadian pelecehan seksual ini tidak terulangi lagi. Saya Yunianto, umat paroki Santo Herculanus Depok. Saya berharap kepada Majelis Hakim yang terhormat agar memberikan hukuman seberat-beratnya kepada SPM, agar SPM dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak mengulanginya lagi. Salam hormat dan terima kasih. Saya Kristina,
umat paroki Santo Herculanus Depok. Saya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok agar memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada SPM, supaya memberikan efek jera bagi SPM dan kasus-kasus serupa tidak lagi terulang. Salam hormat dan terima kasih. Salam hormat, saya Suster Lulut. Saya adalah pendamping anak-anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh SPM. Saya mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memberikan sanksi yang berat kepada SPM. Alasannya, ingatan dan luka batin mereka akan mereka bawa seumur hidup, mengingat mereka adalah anak-anak di bawah umur. Saya yakin dan percaya Majelis Hakim yang terhormat akan mendengarkan suara kami, para pencari keadilan. Salam hormat dan keadilan.